Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi fadli taqdil hawais wa bi ni'mati tanalu al-ghaib wa bi tawfiqi tahtimu salihat wa bi dhikri tankasu al-qurbat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allah wa salli wa sallim ala Muhammad. An-nuri dhati wa siri sari fi sari lasmai wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mana? Wal maqalah. Babul khumasi. Babul khumasi ini bab yang kelima. Babul khumasi ini bab yang kelima. Wa fi dan itu tetap di dalam bab khumasi. Wafi dan itu tetap di dalam bab khumasi sab'atu asruna utawi 27 apanya mau'idhatan apanya nasihat-nasihatnya mau'idhatan apanya nasihatnya sitatun utawi yang 6 akhbarun itu beberapa hadis wal baqi dan utawi selebihnya asarun itu beberapa maqalahnya para sahabat. Asar itu maqalah para sahabat. Wal maqalah ula utai maqalah yang pertama ruwiyah diriwayatkan anin nabi diriwayatkan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa besok yang enggak punya tulisan itu yang berdiri ya harus punya tulisan atau fotokopi kitab. Man barang siapa ahana meremehkan siapa man khamsatan pada 5 minan nasi daripada manusia khosiro maka rugi maka merusak khosirah itu awalnya rugi ya. Tapi di dalam hal ini artinya ahlaka maka merusak siapa man khomsatan pada 5 perkara ahlaka artinya menghancurkan siapa man khomsata umurin pada 5 beberapa perkara jadi barang siapa meremehkan 5 maka menghancurkan 5 perkara. Man barang siapa istakhofa meremehkan siapa orang bil ulama'i dengan para ulama bi antaraka dengan supaya meninggalkan siapa orang ta'zimahum pada mengagungkan para ulama khosiro kalau dia apa itu makdira dari yang pertama tadi adalah menghancurkan khosiro maka menghancurkan siapa man ad-dina pada agama wa indahum maka sesungguhnya ulama wa indahum maka sesungguhnya ulama itu ma'danus syariah itu adalah sumbernya syariat. Nah, sumak dan itu awalnya adalah tambang. Awalnya bahan tambang. Akhirnya adalah tempat sumbernya syariat. Jadi kalau meremehkan ulama, maka menghancurkan agama itu. Nah, cara meremehkan ulama ya apa? Enggak mau belajar sama ulama, tidak mau ngaji sama ulama. Tidak mau mematuhi ulama di pondok saja masih melakukan maksiat puasa-puasa masih melakukan maksiat ada atau tidak? Ada memang mentalnya setan itu masih di bawah sesungguhnya di dalam bulan suci Ramadan itu istimewa luar biasa pahalanya dilipat gandakan tapi kalau kamu dosa di dalam Ramadan juga dilipat gandakan kalau kamu melakukan dosa di dalam Ramadan itu juga dilipat gandakan
Alhamdulillah cuma naudo. Memang mentalnya itu, mentalnya masih apa itu, ajudannya iblis. Waman dan barang siapa istakhafa meremehkan siapa man bil umara dengan para pejabat negara. Al muluk artinya adalah para raja-raja atau pemimpin negara. Khosiro maka hancur siapa man ad-dunia pada dunia. Jangan meremehkan para pemimpin. Kalau kasih tahu, kasih tahu ya. Kalau nasihati, nasihati, tapi tidak boleh kita ini meremehkan wibawa daripada pejabat-pejabat negara. Khosiro maka hancur, menghancurkan siapa manat dunia pada dunia. Li'annahum karena sesungguhnya al-umara al-ladhina yaitu orang banyak yurat tibuna yang ngatur siapa ladhina umurat dunia pada perkara-perkara dunia. Wazimamuha dan utawi kendalinya dunia itu biaidihim itu di dalam tangan kekuasaannya para umara. Biaidihim itu di dalam tangan kekuasaannya umara. Waman dan barang siapa istakhafa meremehkan siapa orang biljironi dengan tetangga. Al-mujawirin artinya orang-orang yang menjadi tetangga, yang menjadi bertetangga. Bilmasakini di dalam beberapa rumah. Minjamijia dari seluruh arah, dari kanan, kiri, depan, belakang, itu namanya tetangga. Tetangga itu ya jangan kau lihat apa itu sesama agama, enggak, pokoknya yang penting tetangga. Khosiro maka akan hancur, menghancurkan siapa man almanafi'a pada beberapa kemanfaatan. Kita harus menghormati tetangga, jangan ganggu tetangga, jangan menyakiti tetangga. Khosiro maka menghancurkan siapa man almanafi'a pada beberapa kemanfaatan. Al-khairat artinya adalah beberapa kebaikan. Allati yang yatawassalu yang bisa sampai biar dengan lati lal matlub pada yang dicari. Allati yang yatawassalu yang bisa sampai biar dengan lati lal matlub pada yang dicari. Ruya diriwayatkan anna usmuna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi walladzi demi zatnya Allah. Walladzi demi zatnya Allah nafsi yang jiwa saya itu biadi itu di dalam genggamannya Allah, di dalam kekuasaannya Allah. Walladzi nafsi biadi walladzi demi Allah demi zatnya Allah nafsi yang utawi jiwa saya itu biadi itu di dalam genggaman kekuasaannya Allah. Layu minu tidak beriman, tidak sempurna imannya. Layu minu tidak sempurna imannya seorang hamba. Abdun ini tulisannya saya itu inda, inda itu tulisannya ganti bukan inda tapi abdun ya. Layu minu tidak akan sempurna imannya siapa abdun. Seorang hamba hatta yuhibba sehingga mencintai siapa abad hatta yuhibba sehingga mencintai siapa abad dijari pada tetangganya abad ma pada perkara yuhibba yang mencintai siapa abad linafsi pada dirinya abad hatta yuhibba sehingga mencintai siapa abad li jari pada tentangannya abad ha ma pada perkara yuhibba yang ma pada perkara yuhibba yang mencintai siapa abad li nafsi pada dirinya abad. Maksudnya gini, tidak akan sempurna imannya seseorang sehingga dirinya menyukai
pada tetangganya apa yang disukai oleh dirinya, sama yang diri. Kan diri kita itu tidak suka kalau rumah kamu dijahati oleh orang, keluarga kamu dijahati oleh orang, rumah kamu diganggu, kenyamanan kamu diganggu. Suka apa tidak? Kalau kamu tidak suka, maka terapkanlah itu pada tetanggamu. Jangan sampai keberadaan dirimu itu justru menjadikan sebab tetanggamu tidak nyaman, nah, mengganggu. Setel apa itu tip, apa itu salon, kenceng-kenceng, tetangga kamu tidak senang. Ya, dihindari itu, dihindari. Allah meruatkan hukuman hadis, siapa muslimun yang muslim. Waruya dan diriwayatkan anu sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bersabda siapa Nabi Allah sesungguhnya Allah taala malul Allah yuhibbu mencintai siapa Allah ar-rajula pada seseorang rajul itu dan bisa perempuan jadi rajul laki dan perempuan lillahi ta'ala lahu itu bagi rajul jarun utawi tetangga su'un yang jelek yu'zi yang menyakiti siapa jarhi kepada rajul yu'zi yang menyakiti siapa jarhu kepada rajul payas biru maka sabar siapa rajul ala azahu atas menyakitinya jar ala azahu atas menyakitinya jar wayahtasibu dan mencari pahala siapa rojul hu kepada azahu atau jar-jar pada jar yang jahat itu hatta yakfi sehingga mencukupi hi kepada rojul siapa Allah Allah bihayatin dengan hidup au mautin atau dengan mati rawa meriwayatkan hu kepada hadis apa al-Bukhari Imam Bukhari. Perhatikan di sini Allah menyayangi kepada seseorang yang punya tetangga jahat yang suka menyakiti dirinya, tapi dirinya sabar atas menyakiti orang itu dan dirinya mencari pahala karena Allah karena tetangga yang jahat itu sampai Allah mencukupkan dirinya hidup atau mati, hidup atau mati. Makanya oleh karena itu pentingnya kita jangan suka menyakiti tetangga, jangan suka usil itu tetangga, apalagi satu kamar, apalagi sama-sama santri, nggak boleh membuli sama temannya sendiri, jangan suka menyakiti temannya sendiri. Waman dan barang siapa istakhafa meremehkan siapa man bil akribai dengan para keluarganya para kerabatnya minal arhami dari beberapa saudara tunggal rahim itu kan rahim itu ya sepupu, dua pupu, tiga pupu itu masih akriba itu ya khosiro maka hancur siapa man al mawaddata pada kasih sayangnya ahlaka artinya adalah hancur apa mahabbatuhum apa kecintaannya mereka waman dan barang siapa istakhofa meremehkan siapa man bi ahli dengan istrinya man khosiro maka hancur siapa man tibal ma'isah pada kenyamanannya kepada kebaikannya ekonominya pada kebaikannya perekonomiannya ailazdatal maksab artinya adalah nikmatnya bekerja alladhi yang ya'isu hidup siapa orang bisa babi dengan sebabnya ladhi. Barang siapa suka meremehkan, suka berkelahi sama keluarganya sendiri, sama istrinya, maka dirinya tidak akan hidup nyaman, maisahnya tidak akan nyaman.
perekonomiannya tidak akan baik-baik saja. Sebab apa? Istri itu adalah bidadari surga. Jadi istri itu adalah bidadari surga. Karena dia itu adalah bidadari surga, maka kalau dia berdoa, ya Allah, suamiku anugerahkan keberkahan, anugerahkan rezekinya lancar, maka kalau seperti itu doanya kabul, diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Itu kalau istri kamu soleh. Tapi istri kamu adalah bidadari nerakamu. Ada yang apa itu calon penghuni neraka nerakamu. Ya, paham apa paham? Itu istri-istri yang tidak solehah, yang gampang pacaran waktu di pondok, ya. Itu kalau gampang pacaran waktu di pondok, itu nanti kalau di rumah itu juga masih seperti itu punya kelakuan. Kalau dia punya suami itu masih curi-curi kesempatan. Makanya kau catat, kau wanita-wanita yang seperti itu, hindari, jauhi, ya, jauh. Sebab cocoknya itu, tapi Al-Quran mengatakan gini, azani la yankihu illa zaniyatan. Tukang pezina itu tidak boleh nikah sama wanita solehah. Tukang pezina itu cocoknya juga tukang pezina. Nah, enggak boleh sama sekali. Nah, makanya kalau ada yang seperti itu cocoknya ya, cari itu yang apa itu, yang bulat-bulat gitu, carikan germo-germo gitu. Ya. Paham? Naudzubillah summa naudzubillah. Ini Al-Quran mengatakan gitu ngatur. Jadi kalau yang cocok orang soleh, cocoknya orang solehah. Paham apa paham? Soleh dapatnya solehah. Ya, yang bulat cocoknya juga sama kambing atau yang bulat. Al-Quran mengatakan azani la yankihu illa zaniyata. Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekat-dekati zina. Jadi yang suka mendekat-dekati ya cocoknya sama itu. Ya, orang-orang yang bulat. Paham apa paham? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya itu ya Allah, poso-poso masih maksiat itu, punya kelakuan itu memang ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Ya. Dibina atau dibinasakan. Enaknya gimana? Perhatikan itu. Enggak malu begitu, tidak malu. Memang raih gedek, ya. Raih tahu ngarai gedek. Enggak punya mah? Malu. Itu raih gedek. Allah Akbar. Saya itu jengkel kalau lihat santri masih maksiat di bulan puasa ini. Masya Allah. Wal maqalah sana, maqalah yang kedua dari bab yang kelima ya. Qala bersabda siapa nabi-nabi alaihi itu tetap atas nabi assalam semoga keselamatan. Sayati akan datang. Sayati akan datang apa zaman apa masa. Ala ummati atas umat saya. Yuhibbuna yang mencintai siapa umatku. Khamsan pada lima perkara. Ai minal khisal daripada beberapa macam. Wayan sauna dan melalaikan siapa ummati. Khamsan pada lima pula. Min muqabalatiha daripada perbandingannya lima. Jadi perbandingannya muqabalah itu yang ya perbandingannya 5. Mencintai 5, melalaikan 5. Pertama apa? Yuhibbuna mencintai umatku ad-dunya pada dunia. Artinya cinta terlalu cinta dunia. Wa yastaghiluna maka menyibukkan siapa ummati biha dengan dunia. Wayan sauna dan melalaikan siapa ummati al-ukba pada akhirat.
wayan sauna dan melalaikan siapa ummati al-ukba pada akhirat. Ayat itu maksudnya yatrakuna meninggalkan siapa ummati al-amala pada amal beramal lil akhirati pada akhirat. Ayat terkuna al-amala pada amal lil akhirati karena akhirat. Terlalu cinta dunia melalaikan akhirat, artinya dirinya itu lambat sekali untuk beramal untuk akhiratnya. Wa yuhibbuna dan mencintai siapa umatku ad-duro ayuhibbuna ummati ad-duro pada rumah-rumah yang gedung-gedung bertingkat. Artinya gedung-gedung, artinya rumah-rumah yang mewah. Gedung-gedung itu rumah-rumah yang gedung-gedung dari garis mir rumah-rumah yang mewah. Fayashtaghiluna maka menyibukkan siapa ummati bizina dia dengan memperhiasi apa itu adur rumah-rumah yang mewah itu. Wayan sauna dan melalaikan siapa ummati al-kuburo pada kuburan. Penyakitnya umatku nanti di akhir zaman lagi adalah pikirannya selalu bagaimana rumah-rumahnya yang mewah-mewah, melalaikan bahwa dirinya akan masuk kuburan. Masya Allah, sekuburan itu mewah tidak? Masuk kuburan mewah apa tidak? Ayat rokuna meninggalkan siapa ummati al-amala pada beramal litan wiriha untuk menerangi kuburnya. Litan wiriha untuk karena untuk menerangi al-kubur. Menerangi al-kubur. Lale rumahnya harus segala macam mewahnya, melalaikan kuburannya yang harus bagaimana dipersiapkan kuburannya bisa terang apa tidak kuburannya. Wa yuhibbuna dan mencintai siapa ummati al-mala pada harta. Wa yastaghiluna maka menyibukkan siapa ummati bijam'i dengan mengumpulkan al-mal. Wayan sauna dan melalaikan siapa ummati Allah kepada Allah. Wayan sauna dan melalaikan siapa ummati al-hisaba pada memperhitungkan amal perbuatannya. Memperhitungkan amalnya. Al-hisab pada memperhitungkan amalnya. Ayaghfulunarnya melalaikan siapa ummati an hisabillahi daripada hisabnya Allah Ta'ala ma'lulullah iyahu pada pada orang bihi dengan mal bihi sebab harta. Fa'innal mala maka sesungguhnya harta halaluhu, fa'inal mal halalu yang utawi halalnya, yang utai halalnya mal hisabun itu ada hisabnya, wa haramu dan utai haramnya mal iqabun utawi siksaan. Kalau haram pasti disiksa, kalau halal pun harus dihisab oleh Allah. Kalau karena itu pernah ada cerita, ada orang kaya raya, kewaya raya, uangnya banyak, emas intan permatanya banyak. Terus dia itu mau mati, ya Allah, mati itu dipersiapkan kuburannya dibikin semewah mungkin, supaya bisa dibikin mewah, pokoknya perhiasan di dalam emas itu di dalam kuburannya mewah banget, sehingga dia itu luas dan mewah. Terus kemudian
dia ada kotak apa namanya peti matinya, hebat, luar biasa, luas, nggak kecil-kecil, luas, mewah. Terus kuburannya dipersiapkan, di sampingnya itu ada tempat yang longgar, ada tempat yang longgar. Terus dia tanya sama anak-anak, "Nak, saya kalau mati ini saya sudah sakit parah, ada enggak yang mau itu nemanin saya? Ya kalau menemani saya nanti saya bagi warisan yang paling banyak." Anak satu ditanya, "Ah, enggak mau Pak, enggak mau, ikut, pokoknya ikut saya, menemani saya 40 hari saja." Saya kasih uang yang banyak. Anak satu, tidak ada yang mau. Anak dua, tidak ada yang mau. Tiga, semua anak-anaknya kok, pembantu-pembantunya, istrinya yang paling disayang, yang katanya dulu ketika masih muda mau sehidup semati, ditanya istrinya. Istri-istrinya ditanya, karena orang kaya istrinya banyak. Ya, istriku, mau enggak nemanin saya mati di kuburan? Sudah saya siapkan tempat, makan minum sudah saya siapkan, yang penting nemanin saya saja di kuburan 40 hari. Enggak mau, istri satu buat, enggak ada yang mau. Masya Allah. Makanya itu cintanya kadang-kadang, cintanya istri, cintanya anak kadang-kadang masih dipertanyakan, ya. Masih bener apa enggak itu? Bener apa? Terus akhirnya bikin pengumuman, siapa yang orang, siapa saja. Maka akhirnya itu ada orang miskin, tukang kerjanya itu mencari kayu bakar di hutan. "Oh, saya mau, berapa 40 hari, ada tempat makannya minumnya di dalam, pokoknya kamu nemenin 40 hari. Sudah ada tempat kamu hidup, pokoknya kamu ikut di dalam kuburan itu, sudah ada tempat jalur angin. Anginnya sudah dipersiapkan, yang penting kau nemenin di dalam kubur. Oh, enak tempatnya, ada kasurnya dan segala macam." "Nah, oh iya kah?" "Enggak apa-apa, yang penting karena saya tidak punya harta, boleh tidak saya bawa kampak saya?" "Boleh. Bawa kampak saya boleh." "Boleh, kampak saya kau bawa." Maka akhirnya begitu sudah masuk kuburan, ditimbun mungkar nakir. "Kamu siapa? Siapa Tuhanmu?" Yang ditanya bukannya yang mati nih, karena yang menemani. "Kamu siapa? Kamu siapa?" "Saya begini." "Siapa Tuhanmu?" Terus kamu apa ini? Harta kamu itu, punya harta apa kamu nih?" "Tidak punya. Tampak saja yang saya punya." "Tampak kamu dari mana kamu beli? Uangnya dari mana? Kau gunakan untuk apa?" "Saya kayu bakar." "Kayu bakar kamu setelah kamu dapat kau jual di mana?" Terus setelah itu setiap hari yang ditanyakan masalah kampak, hasilnya apa itu kayunya, kayunya halal atau tidak, terus kamu ngambil kayu dari mana, terus kau gunakan untuk apa, terus pokoknya ditanya selama 40 hari adalah itu saja. Yang ditanya masalah kampaknya, masalah hasil dari kampaknya, mengambilnya di mana, digunakan untuk apa. Itu saja yang ditanya. Begitu 40 hari karena dia tidak bisa keluar, dibongkar, langsung dia pergi, kampaknya dibuang. "Loh, ini tinggal apa?" Enggak mau ngambil uangnya. Gara-gara kampak saya 40 hari, tanya terus sama malaikat mungkar nakir. "Ini gara-gara kampak, apalagi nanti uang saya banyak, bagaimana ini?" Masya Allah, ya. Hanya itu perkara halal pun dihisap, apalagi haram. Maka oleh karena itu, santri, pertanyaan paling banyak nanti santri. "Kamu tanggal sekian, detik sekian, kamu gosok miliknya orang lain, itu sedal kamu. Kamu sudah izin apa belum? Kau gunakan untuk apa?" Dan sebagainya, urusan sendal kamu nanti, repot urusan kamu mungkar nakir kau nanti, ya. Apalagi di akhirat. Nauzubillahi summa nauzub. Masya Allah. "Wa yuhibbuna," dan mencintai siapa? Umat al-iyal, pada keluarganya. "Wa yuhibbuna," dan mencintai siapa? Umat al-iyal, pada keluarganya. Ahlal bait, ahli keluarganya. Cinta banget dia sama anak-anaknya, sama istrinya. Begitu cintanya, enggak mau pisah, enggak mau anaknya mondok, enggak mau anaknya belajar jauh. Pokoknya selalu kumpul. Mangan ora mangan, sing penting kumpul, katanya. Ya Allah. Terlalu wayan sauna, dan melalaikan siapa? Ummati al-hura, pada bidadari. Masya Allah. Fil jannati, di dalam. Fil jinani, di dalam surga. Terlalu mencintai keluarganya, lupa bahwa dirinya nanti
akan apa itu kalau di akhirat ada bidadari. Bidadari itu masya Allah, tidak pernah menyakiti hati kamu kalau kau dapat bidadari. Tidak pernah menyakitkan hati kamu. Bidadari itu selalu patuh sama kamu. Cantiknya luar biasa. Kadang-kadang sudah enggak cantik di dunia ini, ngerepoti. Sudah enggak cantik, sakit mencret terus, malaria terus, ngerepoti ngentekne duit. Ya, paham apa paham? Wes cerewete kayak apa? Wes kok aduh ya Allah. Sudah cerewet ngomongnya kayak mak lampir, masya Allah. Masih ngeruweti lagi ya, ngeruweti lagi, cerewet, ngeruweti, masya Allah. Biasanya kalau istri itu terlalu cerewet, suaminya cepat mati. Ah, makanya yang terlalu cerewet itu siap-siap jadi janda. Ah, siap-siap jadi janda. Allah Akbar. Ditanya, kau tadi dari mana bu? Tanya-tanya, pagi-pagi saya sudah ngurusi kambing, ngurusi ayam, ngurusi entok, ngurusi segala macam, sudah nyuci, sudah segala macam, ngurusi dapur segala macam. Tanyanya satu, kau dari mana? Dari dapur lah, cukup pak. Ngomongnya itu enggak jawabannya bisa 20 jawaban. Padahal pertanyaannya satu, ya. Makanya itu perempuan-perempuan itu hati-hati yang cerewet-cerewet itu. Ya. Paham? Cepat mati kau punya suami itu nanti ya. Paham? Paham. Cerewet boleh tapi jangan terlalu. Ya. Jadi jangan melalaikan bidadari itu yang istimewa. Bidadari itu istimewa. Masya Allah, bidadari itu cantiknya luar biasa. Cantiknya luar biasa. Menyenangkan hati. Wakil di begitu kau masuk ke apa itu pintunya surga, nanti disambut malaikat-malaikat apa itu berjejer. Nanti terus ada bidadari situ. Begitu kau lihat bidadari itu kau langsung apa itu terbelalak sampai bertahun-tahun. Kamu ini bidadari surga kah? Enggak, saya ini cuma penjaga pintu. Masya Allah, baru penjaga pintu masuk lagi. Enggak, saya itu cuma bagian pelayan. Itu sampai lebih cantik. Begitu lebih cantik lagi, terbelalak. Masya Allah, bidadari itu luar biasa. Bidadari itu bisa sudah sayang sama kamu. Jadi setiap orang muslimah itu sudah ada jatahnya bidadari masing-masing ya. Ada jatahnya bidadari, cuma masalahnya kamu mau apa tidak. Nah, itu masalahnya kamu mau apa tidak. Wakil di itu Mbak Arwani Kudus seorang waliullah hafal Quran. Mbak Arwani Kudus itu ketika beliau sakit itu Mbak Arwani Kudus itu apa itu bunyainya agak sedikit sembuh. Begitu ditinggal kok kayaknya ramai di kamarnya beliau itu. Beliau sakit enggak bisa pindah dari tempat tidur, kok ramai sekali di kamar. Begitu dilihat ada cewek-cewek cakep-cakepnya luar biasa. Begitu masuk dibuka pintu langsung gak ada lagi. Begitu lagi masuk begitu ada lagi. Begitu perempuan-perempuan cantik. Terus akhirnya ditanyakan sama seorang waliullah lagi, apa putranya yang bertanya, bunyai ibu saya begini, itu adalah bidadari surga yang betapa sangat rindunya Mbah Arwani kalau itu sudah di dunia saja sudah dikunjungi, karena dia sudah mau menyambut rohnya Mbah Arwani. Nah, menyambut rohnya Mbah Arwani, masya Allah, sampai seperti itu. Jadi bidadari itu nunggu kamu. Kalau kamu bulat tukang pacaran, kamu tendang sama bidadari melepun rokok ya. Paham apa paham? Wa yuhibbuna nafsa, dan terlalu mencintai apa itu dirinya. Wa yansanallah, dan melalaikan Allah. Bi ayat tabi'u, dengan supaya mengikuti siapa mereka, murada anfusih, pada kehendak jiwa-jiwanya orang itu. Wa yatrukuna, dan meninggalkan siapa mereka, awamirullah ta'ala, pada perintah-perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hum, utai mereka itu yang seperti itu ya, minni, dari saya, buru'atun, untuk bebas. Maksudnya bu'da artinya jauh,
wa ana dan utasa minhum, dari mana, daripada mereka bariun, itu juga jawab itu. Jadi kalau umatku seperti ini, lima melalaikan lima, maka dikatakan bebas dari saya, orang itu seolah-olah tidak dianggap lagi sama Allah, dan mereka terbebas dari saya dan saya juga terbebas daripada mereka. Artinya dibebaskan umat seperti ini, dianggap lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.